Syarat pertama yang pokoknya, pertama cincin tak ada dah. Syarat yang kedua, duit hantarannya. Tak sebut tidak? Kita nak pinang ni. Mana boleh syarat? Boleh sebut. Elok kita sebenarnya, kita pun telah untuk maklumat lah. Kita sebenarnya telah pun kedua pihak setuju. Bincang. Tak ada persetujuan bagi syarat-syarat perkara dan telah disetujui. Tapi eloklah kita mengesahkan pada pagi ini untuk adik keluarga yang hadir. Inilah kita mana untuk mengesahkan apa yang telah disetujui. Untuk bukan apa, untuk tujuan kita pun bersama-sama dapat perancang dan pindahkan susulan ke masa depan. Jadi biasanya dah dipaham ni lah. Ya, ada yang sebut, ada yang tak sebut. Di antara setelah mereka pakat antara pihak lelaki dan pihak perempuan, tak berapa hantarannya. Dan selepas itu dah siap persetujuan, kita bincang pula tentang hari jadinya. Selepas hari jadinya, dia bincang pula tentang perkara-perkara yang berbangkit. Nah, jadi pinangan daripada pihak tuan, daripada apa, Ahmad Daniel Kepri, untuk meminang Syuhada Amira, kami terimalah. Itu dengan syarat tadi. Syarat pertama, cincin dah ada. Jadi syarat kedua ni ialah duit hantaran dia. Tak, seperti dia setuju, tak payah sebutlah ya. Jadi setuju tak semenyak tu? Setuju. Setuju. Daripada setuju. Jadi bila dah setuju, alhamdulillah, kami pihak perempuan ni sangat-sangat berbesar hatilah. Kerana kumbang, apa nama, bunga kami hari di taman ni, mana kumbang tuan sudi menyuntingnya. Jadi kita ringkas sekarang juga, dah buka pukul 12 ni, kita bertunang setahun hidup. Setahun hidup. Boleh? Tahun hidup ni maksud dia start pada hari ni dah sampai 1 bulan pula 2 tahun depan, itu setahun mati. Maka dah tetap ni setahun hidup ni 2 bulan ke 3 bulan ke nak hari jadi. Jadi di atas persetujuan pihak dua antara pihak, saya dimaklumkan bahawa bagi pihak lelaki-lelaki kena datang ke sini untuk angkat nikah pada 3 hari bulan 10. Setuju? Nah, 3 bulan. Dan bagi pihak perempuan hendak pergi kepada tempat tuan-tuan pada 10 bulan 10. Betul tak? Setuju tak? Okey. Dia nak pindah dah. Dia last minute ni dia pindah dah. Dan kalau pertunangan ni orang kata tak, kalau kerbau pegang pada tali, kalau manusia pegang pada janji, ya. Sampai pada 3 bulan 10 contohlah, ni nak terjadi, dah banyak terjadi. Ada pihak bagi alasan, pihak lelaki ke atau pihak perempuan, tak nak pada tangguh dulu. Jadi bila tangguh ni, jadi kita buat penangguhlah lah, ya, tarikh yang akan datang. Sampai masa kedua, tarikh yang kedua yang buat penangguhan ni pula, dia tangguh pula lagi. Bagi pihak tadi, pihak perempuan, ini pihak lelaki pula. Sampai ke yang ketiga penangguhan, ini kita orang kata orang faham ni, kalau nak menangguh 3 kali je lah. Nah, waktu kita mesyuarat, panggil mesyuarat tu, kita panggil jadi, ini nak jadi ke tidak. Sebab dah 3 kali buat penangguhan. Tak. Jadi setuju tak? Tak, ini setuju. Mana kita kena panggil mesyuarat, kita kena apa sebab yang kau orang nak tangguh ni. Jadi supaya apa? Supaya kita ambil jalan penyelesaian di antara dua pihak. Tak, apa punca dia? Takut-takut dah sila perempuan dah tunang ni dah wak manis kata orang tua-tua dah. Dah dia beralih hati, ada hero handsome pula orang dia. Banyak berlaku kan. Lepas tu gitu juga orang lelaki-lelaki masa bertunang ni dah ramai, banyak pula godaan pula, ada pula makwa goda dia. Dah buat
tangguh. Nak putus tidak, tapi buat tangguh. Ha. Jadi atas penangguhan ni, kalau tak jadi di atas kita hantaran tu, bagaimana kita nak buat? Janji. Jadi perkara tu ni, perkara kita panggil kurang separuh jalan ni, telah pun dibincang antara ibu keluarga dan kita telah membuat bentuk syarat-syarat dan perkara yang perlu diambil sekiranya diputus oleh pihak perempuan, perkenakannya oleh kedua-dua pihak, kiranya diputus oleh pihak lelaki, perkenakan yang perlu diambilkan. Jadi perkara syarat-syarat perkara ini telah pun disetujui oleh pihak dan kami setujulah untuk tidak cerita dia punya butiran. Dan kita pun doa insyaAllah kita tidak perlu bangkit perkara ni lah, insyaAllah tidak perlu bangkit lah. Tapi perkara sekiranya berlaku, kita pun nak bincang dengan Rosman, dengan Haji Noha pun telah bincang. Kita pun tahu apa syarat-syarat perkara yang diambil dan kita pun setuju. Jadi apa perkara pun kita buat mesyuarat. Jadi itulah kalau, tapi selepas kita dah bincang pasal apa getiran gitu, dari syarat pemindangan, tempo dia, hantaran dia, berapa banyaknya. Tapi itu pembincangan tu tidak bercakap pada pagi ni. Pagi ni mumpul kita secara umum. Tapi pembincangan antara dua keluarga akan berterusan, sama ada pindahan, tambahan, perubahan tarikh ke, keperluan ke. Kita akan sama ada berjumpa terus ataupun melalui panggilan telefon, sama ada melalui anak anda kita ataupun melalui mesej WhatsApp kita, sampai ke tarikh pernikahan kita boleh bincang. Jadi saya rasa masalah tangguh-tangguh tidak timbul rasanya. Kalau betul tak jadi pun, kita pun nak bincang apa yang perlu pihak lakukan. Jadi kita pun tak nak ada cerita dari mendalam perkara itu. Kita pun apa doa dah kalau kita elakkan daripada berbangkit kalau sekarang. Sebab perkara ini saya bagi banyak berlaku, jadi kita doa kepada anda antara dua pihak tidak berlaku lah, supaya mereka cepat. Nah, itulah saya kata tunang setahun hidup.